Yo 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 yo, Yadi di sini dan kali ini kita nggak bakal main Warblox dulu. Melainkan gue akan tahu sebuah cara yang sering banget try-in oleh kalian di kolom komentar, yaitu Bang, gimana cara aktifin cheatnya? Bang, tuh serangga nemu di mana, Bang? Bang, 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 Bang. Jadi sini gue akan tahu kalian bagaimana cara munculin bugging tool. Walaupun sebenarnya itu udah gue tunjukin di video gue yang ini, guys. Udah lama banget bener ya gue nunjukin itu ya, tapi mungkin banyak banget nonton-nonton baru gue yang bertanya bagaimana cara munculin serangga hijau yang ada di sini, guys. Nah, begitu ya. Jadi gua tunjukin di video ini. Pertama, kalian harus ke ini, guys nih. Lambang gear ini ya. Lambang roda gigi ini kan klik aja. Nah. Lalu kalian pergi pengaturan yang ini nih. Kalian pergi ke sini, klik. Nah, di sini kakak ngelihat yang namanya sebuah burger, guys ya. Burger ini kan klik aja yang banyak. Klik 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 yang cepet juga ya klikannya. Nah, kalau kalian tuh di pojok kanan atas tuh ada serangga yang lagi kedap kedip, guys. Nah, itu kalian stopin pas serangga itu muncul. Hop. Nah, kayak gitu, guys ya. Kayak gitu muncul dan ini adalah debugging tool ya, guys. Di sini kalian bisa akses semua cheat, semua hal-hal yang disembunyikan oleh developer dan juga kalian bisa munculin namanya Greg, guys, di sini ya, untuk mendapatkan achievement. Cuma Greg ini munculnya jarang-jarang banget ya. Dan sisanya itu sudah gue jelasin di video gue yang ini juga, guys. Itu semua lengkap ya untuk debugging tool versi terbaru ini, guys. Begitu ya. Jadi semoga video kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang sering muncul ya, Bang, gimana cara munculin debugging tool? Caranya ada seperti itu, guys ya. Bang, kenapa ngejawab aja di komen? Terlalu banyak, guys. Itu juga rata-rata gue jawabnya sama gitu. Cara gini 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 gini. Oke. Jadi ya, daripada repot-repot lagi, mending gue bikin video sekalian gitu ya. Oke, guys ya. Jadi sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan kabarin kita info baru video-video channel ini. Kasih gue video teman kalian yang mereka tahu. Ini adalah debugging tool. Klik klik. Nah. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Adi dan ciao. Bye bye. Dadah.